Halo teman-teman, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau membuat puding coklat coklatos. Ini pastinya praktis banget, cuma 3 bahan, yaitu agar-agar powder, ini aku pakai merek Swallow. Kemudian ada coklatos tentunya, ini aku pakai 3 sachet. Aku pakai 3 saset soalnya biar nyoklat banget. Terus karena aku juga tidak menambahkan susu kental manis. Kemudian 6 sendok makan gula pasir. Ini tidak munjung ya takarannya. Mudah banget kan, cuma 3 bahan aja udah buat puding yang enak. Yuk kita beralih ke cara membuatnya. Sebelum dinyalakan apinya, kita campur dulu bahan-bahannya, yaitu agar-agar, kemudian coklatos. Oh iya teman-teman, udah subscribe belum nih? Kalau belum jangan lupa subscribe ya. Channel ini juga selain menyediakan resep-resep cemilan sama minuman, juga ada ide jualan juga loh. Siapa tahu teman-teman tertarik, cus langsung subscribe. Kemudian gula pasirnya dimasukkan juga, lalu diaduk-aduk sebentar. Fungsinya ini untuk agar cepat larut dalam air. Masukkan air bersih 3,5 gelas. 3,5 gelas itu 700 ml. Ini gelas yang ukuran sedang seperti ini ya teman-teman. Pasti di rumah punya kan. Ini satu gelasnya ukuran 200 ml. Diaduk-aduk sebentar sebelum dimasak, supaya nanti nggak menggumpal agar-agarnya. Cukup sebentar aja, terus kita masak dengan api yang sedang. Jangan terlalu kecil nanti kelamaan, tapi juga jangan terlalu besar ya. Aduk-aduk terus pas dimasak ya, sampai dia mendidih seperti ini. Kemudian api dimatikan dan siap untuk dicetak. Cetakannya ini dibasahi dulu, tujuannya agar nanti kalau udah ngeset ngelepasinya gampang teman-teman. Nah terus aku juga mau ini disaring dulu biar busanya nggak ikut masuk. Kalau teman-teman nggak ada saringan, nggak disaring juga nggak apa-apa ya, ini cuma opsional aja. Nah kalau udah masuk dalam cetakan, terus teman-teman mau masukin ke kulkas, tunggu uap panasnya sedikit hilang ya, jangan langsung dimasukkan kulkas karena ya konon katanya nanti kulkasnya jadi cepat rusak. Oke. Setelah ngeset, ini dia hasilnya. Cantik sekali. Praktis. Teman-teman coba ya di rumah. Ini enak banget teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Jangan lupa di-subscribe.